Halo guys, kembali lagi dengan Papa Praya di sini dan kali ini kita akan bersih-bersih area kolam lele. Di sini ada banyak sekali pohon yang mengganggu area kolam kita. Kita akan tebang satu-satu. 10.000 harga nebangnya guys. Oke, hilang kau pohon. Ini ada pohon lagi. Kita tebang. Wow, kita tebang lagi yang di sini. Oke, mahal-mahal guys. Tebang lagi yang di sini. Oke, kita tebang juga yang di sini guys. Oh, ini pohon yang terakhir kayaknya ini ya. Pohon yang terakhir. Oke, dan area kolam kita udah bersih, udah rapi guys. Dan kemarin kita dapat ikan cana dari Pak Polisi. Ini dia ikan cananya, dia adalah bintang 6. Luar biasa. Dan kita mau membelikan kolam. Kolam terpal yang sangat mahal di dunia. Oh, itu perlelean. Itu apa itu? Bak apa itu? Bak lupa aku namanya. Langsung saja kita menuju tempat penjual terpal itu, ikan lele. Itu. Sama Bapak Eeng. Ini dia Pak, aku mau beli terpal Sultan kolam ikan lele. Oke, mau beli? Ya Pak, beli terpal. Terpal ini yang sangat mahal sekali, harganya 200.000. Tidak masalah. Kita beli guys, 200.000. Bui, langsung bui. Mahal sekali, kita beli. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Mana itu? Wah, ini dia kolam lele legendaris guys. Wow, airnya melupuk. Airnya bisa berbusa guys. Bisa hitam nggak itu kalau iya, ada lele? Jangan-jangan lelenya matang nanti guys. Ini adalah penggorengan kayaknya. Langsung kita bawa ke area tanah kita guys. Wow, mahal banget. Oke, kita taruh di sini. Di tengah coba. Wow, cukup besar. Ini adalah kolam legendaris. Kita taruh di depan pintu biar sombong kita, guys. Taruh sini dan ini dia kolamnya. Kolam mendidih alias minyak goreng yang lagi panas. Bisa itu enggak ya itu? Coba kita ambil lele kita yang legendaris, guys. Susah sekali nangkapnya. Ada bocil kampret yang maling. Dasar kau bocil, mana kau lari. Weh, kembalikan ikanku. Kembalikan, lari kau ke situ. Weh, wah, kamu mencuri ikan legendaris. Macam-macam bocil ini. Aduh, di mana tadi ikan ini guys? Itu kayaknya di situ. Di sini apa ya? Ini siripnya biru ini guys. Langkah ini ikannya guys. Nah, ini ikan langka. Jangan kau macam-macam, ini bintang 4 guys. Tapi no, yang paling langka itu cana. Iya, cana. Kita tangkap cananya. Agak susah nih. Kenapa susah? Ah, ini dia cananya. Kita bungkus guys. Bungkus aja. Halo, ayo. Oke, berhasil kita bungkus. Kita bawa, taruh di kolam yang mendidih ini guys. Ini ikan ninja. Oke, apakah dia cepat besarnya, guys? Wow, langsung jadi besar dia, guys. Giant. Salah, guys. Ini ikan ninja bukan cana. Pantesan. Tak kirain langsung besar, guys. Wah, salah. Salah kaprah kita, guys. Di sana tadi dulu. Di sini, Pak, di sini. Bentar. Taruh sini dulu ini. Susah sekali nangkap ikan itu. Cana. Nah, ini dia guys, kita bungkus. Oh, dia lagi makan guys, nggak bisa dipindah. Wah. Aduh, 2000 diamond. Sepertinya kita harus nunggu dia selesai makan baru bisa kita pindah. 3 jam guys. Oke, kita akan beli terpal yang murah-murah. Terpal dulu murah buat beli ikan lele yang murah juga. Oke, yang paling murah mana? Ini 50.000 kita beli Pak. Oke Pak. Oke, kita pasang terpalnya di sini guys. Nah sini, bleng. Satu lagi, jus. Oke. Dan selanjutnya kita akan jual.
jual ikan yang level 4. Yang manakah kita jual? Kita jual yang ini aja. Kita bungkus dulu, gembar guys. Gembar semua itu. Iya, kita bungkus dulu. Bungkus. Nah, ini. Pulang siji meneh. Nah, ayo kita ambil dulu ini. Ambil. 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 Oke, kita jual satu-satu kolam ini, guys. Soalnya kalau ada 4 ikan, biasanya kalau kita jual satu yang berkurang itu 2, guys. Ini game ini ngebug atau gimana sih? Kita jual, guys. Dapat 88.000, lumayan. Jual, oke. Yang satunya kita taruh lepas lagi. Kita jual. Oke, yes. Oke. Lah, nggak dapat uang kita. Udah dapat? Udah. Oke, kita taruh lagi. Kita jual. Coba uangnya. Ah, bertambah. Ini 276. Coba ini pasti bertambah lah. Kita jual. Oke. Dan kita beli ikan lagi. Kita akan beli ikan lele lagi yang murah-murah, guys. Jadi kita harus, ini dia, kita harus membeli 60 ikan lele dan menjual 25 lele, guys. Target kita itu tuku lele. Bener sekali. Tuku lele, Pak, sing murah. Beli berapa? Langsung 10. Oh, sultan. Ayo, Pak, pilihkan lele yang bagus ya. Jangan macam-macam, Pak, ya. Kamu kemarin udah ditolongin. Wah, dapat lele biasa 5. Lele Hulk. Ada lele Hulk, guys. Coba. Gak masuk akal itu. Seperti apa lele Hulk itu, guys? Biasanya warna hijau kalau Hulk. Oke, kita tampung dulu. Lele biasa taruh sini. Taruh Hulk. Sini. Hulk. Masa lele Hulk itu? Ha-ah. Warna merah, taruh sini. Hitam, taruh sini. Oke, kembali lagi Pak Kumis. Hitam lagi. Hulknya ada lagi. Lele Hulk itu yang mana? Yang hijau tadi? Ha-ah. Oh, dia warnanya hijau dan biasanya Hulk itu ada celananya bajunya. Ungu. Sama warnanya hijau, bener juga ya, warnanya sama. Ini nah, dia Hulk. Oh. Ini lele hitam. Hitam lagi. Weh, kok terpalpul? Yowis taruh sini. Oh, bukan hitam ternyata. Kita kasih makan. Oh, ini dia lele Hulk ini ternyata, guys. Oh, wala. Papa sih nggak lihat. Oke, udah kita kasih makan. Biar nanti tumbuh besar, kita kasih makan yang hitam ini juga, guys. Tumbuhnya ke bawah ya. Iya. Tumbuh itu ke bawah. Oke. Uang kita cukup untuk beli terpal lagi. Kita beli terpal 2, guys. Biar penuh. Pak, beli, Pak. Kita ambil. Oke, guys. Weh, ada bocil. Kenapa bocilnya ini cepat sekali munculnya? Weh. Cil. Woi. Ngoti. Heran aku sama bocil satu itu. Kita taruh di sini, guys, kolamnya, guys. Selanjutnya kita taruh sini. Oke. Ini apa ini? Kok bumblebee? Lele bumblebee kah ini? Oh, itu. Ini di sini. Oh, apa namanya kok lele bumblebee? Lele bee, tawon, guys. Ini lele tawon. Wow. Lele. Oke, selanjutnya kita beli lele lagi. Kita beli 10. Wah, nggak jadi belilah, guys. Kita menjual dulu. Ini yang mana ya yang kita jual? Ini dia, yang warna-warna polos ini apa ya? Apakah kita jual ikan lele ini? Level 3, namanya seal. Oke, guys, kita jual ini aja. Kita jual, guys, lele. Oke, ini juga kita jual. Mantap. Oh, kita jual lagi, guys. Want to sell, yes. Nah, itu hilang lagi kan lelenya. Kalau ditaruh 2 situ mesti yang kejual 1. Tapi yang hilang 2, guys. Heran aku. Jual lagi. Oke, kosong. Saatnya kita membeli lele. Beli lele, Pak. Langsung beli 10. Eh, kok beli 10? Terlalu sedikit, guys. Kita beli 20 lele. Oh.
Ayo Pak, kita beli 20 lele. Pilihkan yang bagus ya Pak. Wow. Kita dapat lele negri, blue lime butter, dan lele biasa. Yuk, kita coba bungkus satu-satu guys. Oke, lele hitam kita taruh sini guys. Lele hitam lagi kita taruh sini. Lele hitam. Hitam lagi. Hitam. Kita ambil ke Pak Kumis. Ambil lele. Ambil lele. Ini lele hitam juga guys. Taruh sini. Lele hijau. Taruh sini. Lele hitam. Lele hitam. Lele apa ini namanya, nggak tahu. Ayo. Oke, kita ambil. Oke, kita bawa. Lele hitam. Lele hitam. Wah, full semua kolamnya, guys. Di manakah kita harus menaruh lele hitam? Kita jual aja ini lele huluk, guys. Nah, ada lele huluk kita jual. Biar dapat uang banyak kita. Kita jual lagi. Jual. Oke, uang kita banyak. Lele hitam kita taruh sini. Kita ambil lagi lelenya di Pak Kumis. Sudah habis lelenya terakhir guys. Kita taruh sini. Taruh sini. Wah, bocilnya datang lagi. Dia ngacaukan kolam. Pergi Cil, pergi pergi Cil. Nggak usah kau kembali di sini lagi. Wah, kita taruh di sini aja mumpung kosong dia guys. Nah, ini dia lelenya. Keren ini kolamnya guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Dan besok kita akan membeli 60 lele. Sampai di sini dulu ya. Dadah. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Ceklik.